Yo, kopi di sini dan welcome back teman-teman ya. Jadi gua kembali lagi bersama kalian, teman-teman, untuk membahas sebuah game yang um, cukup unik, teman-teman ya. Jadi inilah game besutannya EA juga, tapi bukan EA yang mengembangkan Gue gak ngerti juga. Dia namanya EA Football, EA Tactical Football, teman-teman. Jadi dia dari EA juga, tapi dia gak FIFA. Kolang sebelumnya itu kan, itu adalah EA Foot, Football, apa gitu lupa, tapi dia FIFA, teman-teman. Jadi ini kayak semacam ya something different teman -teman, dari yang dikerjakan EA dan juga EA kayaknya bukan pengembang utamanya atau bukan pengembang utamanya maksudnya gini kalau EA kalau FIFA Mobile itu kan EA Sport ya langsung dari EA Sportnya gitu tapi kalau ini memang namanya EA Technical Football teman-teman tapi yang mengembangkan Chilingo ya oh, gua atau Chilingo itu mungkin developer mana gitu tapi dia mungkin mereka bekerja sama jadi terlahiras game ini teman-teman ya baik dan karena ini adalah EA Sport yang punya dari e-sport dan e-sport itu pemegang apa pemegang right ya, pemegang hak ciptanya gitu ya dari FIFA langsung gitu. Jadi untuk custom untuk apa namanya untuk baju untuk pemain, nama pemain, nama logo-logo klub logo itu semuanya itu resmi, teman-teman ya. Jadi ini adalah uh, EA Tactical Football, teman-teman. Jadi sesuatu yang unik juga gua udah mainin teman-teman tapi belum jauh juga karena gua mau mereview atau bermain bersama kalian juga, teman-teman ya jadi di sini gua udah download dan gua udah mainkan dan gua udah buka juga temen ya gua udah buka fitur-fitur yang mungkin awal-awal uh, lah masih early tapi sudah bisa lah untuk uh, sekedar dalam untuk bermain liga terus semacamnya ini udah bisa temen ya oke okay. jadi hmm. secara garis besar EA Football Technical ini seperti apa sih bang jadi ini adalah game yang ya dasar sepak bola teman-teman tapi ada semacam apa ya semacam semacam sesuatu yang unik ada visual-visual kerennya teman-teman kayak semacam-semacam uh, RPG RPG gitulah moba-moba gitu moba -moba teman-teman gitu, Jadi maksudnya gimana sih Bang? Jadi kita gua gue juga bingung jelasin kepada kalian gimana. Jadi kita langsung aja masuk aja teman-teman ke uh, apa namanya? ke ini ke satu mode namanya itu tour dunia. Jadi gua ada sebenarnya sih gua ada bisa masuk udah bisa bermain liga teman-teman di sini laga spesial ini kita bisa masuk laga liga, laga persahabatan, laga berbatas waktu, banyak sekali laga, laga persahabatan artinya kita bisa bermain teman-teman. Jadi kalau kalian gitu bolehlah main-main bareng-bareng teman-teman ya. Dan sejauh ini gua ada masuk level masih peringkat 3 teman, teman, masih level kecil lah ya. Dan pemain-pemain yang udah gua dapatkan baru aja ada Son itu kalau kalian baru masuk, kalian baru login, kalian akan langsung dapat si Son Hyungmin captainnya dari Tottenham Hotspur teman-teman. Tapi di sini karena gua pakai logonya Manchester City, jadi dia akan berbaju Manchester City, teman-teman ya. Oke. Okay. nggak masalah lah ya. Oke, okay, jadi di sini gua ada punya beberapa pemain, teman-teman yang um... ya oke okay lah, teman-teman. Ya, ya oke okay lah ya. Oke, okay, ini uh, sini ada manajemen tim ada beberapa pemain yang udah gua punya teman-teman dan salah satunya adalah Son yang pertama karena baru masuk kali saya kalian akan, dikasih Son Hyung Min lalu gua punya Golo Kante teman-teman jadi gua kita kali kalian bisa gaca-gaca lah dan mungkin kalau masih awal-awal kalian masih bisa sangat mudah untuk mendapatkan pemain tapi nggak tahu ntar kalau biasanya kan ia itu kan terkenalnya awal-awal tuh royal tapi terentarnya pelit gitu ya bisa kayak gitu tuh lalu gua juga punya Thibaut temen teman-teman ini adalah kiper dari Real Madrid ya Nah, ini adalah main yang gua punya, teman-teman. Jadi, kalian sini ada beberapa klasifikasi dari pemain. Kalau yang warnanya kuning ini mungkin S bintang 3. Tapi kalau yang bintang dua itu biasanya warnanya ungu. Atau apakah ada lagi yang lebih tinggi? Mungkin uh, SS gitu ya. Ini mungkin nih kalau yang kuning ini S gitu. Kalau yang ungu gini A, tapi kalau ada mungkin di atasnya SS gitu ya, warnanya apa? Merah mungkin atau gimana? Gua nggak tahu juga karena gua baru juga main, teman-teman ya jadi itu review singkat tentang game ini teman-teman jadi kalian bisa banyak sekali fitur ya yang bisa kalian mainkan di sini teman-teman ya -teman. nih kalian di sini kalian akan di apa namanya dibekali oleh kalian bisa naikin pemain kalian juga kalian bisa um punya trik-trik nah untuk trik-triknya ini kita akan masuk ke dalam in game aja biar biar gue lebih, lebih, gampang gitu untuk me menunjukkannya atau bahkan menjelaskannya sedikit tentang trik-trik yang ada di game ini teman-teman ya banyak sekali trik sebenarnya tapi gue baru dapat beberapa aja oke okay? jadi kita langsung masuk ke turnya aja kita main yang single aja kita langsung ke laga persahabatan aja teman-teman ya kita main yang simpel-simpel nih ini gue udah mainin udah ada semua mana tadi yang gue mau mainin ya uh, disini di sini kah laga spesial laga persahabatan, laga berbatas waktu. Nah ini dia, kita bermain ini aja teman-teman ya. Betul, gue lebih gampang gitu untuk menjelaskan kepada kalian itu menunjukkan apa sih sisi unik dari game yang satu ini ya, game bola tapi kok unik gitu. Uniknya apa bang? Kita langsung aja masuk ya. Kita langsung cek di south aja teman-teman ya. Oke, ini gue pakai formasi 442 datar dengan rating tim yang masih sedikit dan juga ya mungkin uh, kita bisa nyari pelatih teman-teman ya, untuk me meramu atau mungkin ada formasi-formasi lain nggak akan kebuka dengan pelatih-pelatih tertentu mungkin ya Tapi karena gue masih pelatih gue masih bintang satu teman-teman gue belum punya pelatih bagus karena memang awal awal masih awal coy jadi kita langsung aja uh, mainkan teman-teman ya. walaupun dari segi rating gue masih kalah teman, teman ini ratingnya 301 disarankan rating gue harus 301 tapi gue masih 234 tapi ya okay, kita akan coba aja untuk menunjukkan teman-teman ya langsung Oke okay, itu dia masih masih bisa untuk menaikkan level pemain untuk menaikkan rating kalian bisa menaikkan level pemain tapi sepertinya ntar gua akan lakukan gua akan menunjukkan dulu kepada kalian gitu apa sih sisi unik dari game ini ya oke okay, ini dia oke okay, Eropa pelatih gua Johnson oke okay. baiklah lawan gua Eropa ada, oh dia punya siapa ini ada kuku dia punya kuku dan juga Frank Lampard ya ini masih AI teman teman NPC ya belum player beneran. Kira-kira okay, kira kira seperti ini tampilan uh, game Nero. Ya? Nah, ini dia nih yang unik teman-teman ya, ya. Kalian punya skill-skill, kalian punya trik, kalian punya taktik. Nah, kalian kita kalian bisa pilih aja. Kalian mau ngapain ya? Ada pilihannya. Kalian mau dribble kalian dribel kalian akan melewati. Mau dengan skill gitu ya. Mau satu dua, umpan satu dua sama teman boleh. Kalian mau umpan langsung juga boleh. Kalian langsung shoot juga dari sini juga boleh. Ada pilihan ya. Atau, atau kalian menggunakan trik boleh teman kalau kalau kalian trik kalau pemain kalian bagus punya trik banyak kalian bisa mainkan triknya gitu ya tapi sini kali gue akan coba untuk satu dua aja teman teman nah dengan si Mauro Icardi nah kira kira begini lah ini unik ya teman teman ya tuh dengan wah dicegat teman teman karena emang rating pemain gue itu lebih rendah daripada klub ini tadi kira kira begitu jadi kalian misalkan dicegat cegat kalian akan tim kalian kalian kalian, kalian Oke, okay, jadi ini ada uh, musuh menyerang teman-teman dan kita juga bisa nih. Kalian mau pakai apa? Kalian mau menekel, kalian mau diam saja, kalian mau pencegatan, kalian kalian mau blokir. Nah, itu tentu dengan dengan beberapa berbagai variasi ya, apakah akan berhasil atau tidaknya nanti akan dimasukkan kalau masuk gitu ya, sesuai dengan kalian poin kalian lebih besar pada musuh mungkin akan berhasil. Atau kalian bisa pakai trik juga boleh teman-teman. Kalau defender kalian punya trik gitu ya. Kalian coba coba ya, technical charge. Nah ini gua cut in slide Nah karena yang jaga dua jadi kalian bisa dua kali gitu ya Oke okay. Ini gua akan coba untuk uh, pencegatan kali ya Kalau gagal ya Bola liar Set Nah dapat teman-teman ya Tapi yang dapat nungkuku teman-teman Baiklah Masih masih diserang nih gua Oh gua nungkuku ini finish. Wah mungkin, gak mungkin bisa di boom. Wah nggak bisa teman, teman. Masuk sih. Wah tapi ada Kortoa ya. Uh, kita pakai hand smash aja teman, teman. Kita pakai. Uh, nah juga punya untungnya. Jadi bisa bisa keblok. Nah ini dia masih bisa keblok teman, teman. Nah itu yang unik teman. -teman. Jadi kalian akan dimanjakan dengan animasi animasi keren gitu ya. Itu yang gue bilang ya, game ini unik teman-teman. Kita unik uh, kita umpan aja kita kesini ya. Buh, langsung di-sledding teman-teman ya. Karena poinnya poin musuh lebih besar daripada kita gitu. Jadi kita bakal gampang di tackle, di direbut semacamnya coy. Uh, kita akan uh, ini aja. Ini kita akan um, blok aja kali ya. Kita coba ya, bisa nggak? Wah, nggak bisa coy. Wah, nggak bisa teman-teman. Uh, wah, ini bahaya nih. Kita akan uh, ini aja. Bisa gak? Oh bisa kanti, yo kanti, coy ini kanti bro masih bisa temennya. -temen, oke itu gua nyerang, kayaknya sih kayak Icardi bagus nih. Oke, yuk kanti, bagus kanti. Nah ini dia yang unik temennya, -temen, jadi kalian akan dimanjakan dengan aksi-aksi yang yang keren gitu ya, dengan animasi-animasi juga grafis yang oke okay banget bro. Ini mungkin gua satu dua kali ya dengan sound ya. Mudah-mudahan nggak ke, ya, waduh, dicegat cuy. Ah, defender -nya kuat banget coy. Jadi nggak serbu PP lagi, teman-teman. <laughs> Defender-nya PP, Bro. Ya udah, pasti susah, teman-teman. Karena memang rating rating tim gua juga lebih rendah daripada uh, yang kita lawan gitu ya. Jadi, agak susah, coy. Tapi it's okay teman-teman, enggak masalah ya. Ini gua karena gua mau menunjukkan aja kepada kalian, ya, okay. Bagaimana sangat menariknya uh, game ini, Bro. Oh, ini apa nih? Kita pakai blok aja kali ya kalian bisa atur strategi lah kalian bisa atur taktik taktiknya ya mau kalian mau cegat kah mau kalian mau dribble kah mau kalian mau apain lah terserah kalian ya dan di PP bisa bisa masuk ke kotak final tuh gimana ceritanya coba kan untung gua punya bold one handed save pukulan sembilan segitu pukulan sekali ya kita tulis kali temennya wah wah masuk tuh 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 itu PP teman temannya ya back lebih back itu padahal back coy Harusnya tadi mungkin gua eh uh, tepisnya pakai ya oke okay. okay. ya karena mungkin ya kira-kira seperti ini teman-teman ya game dari e Sport yang terbaru teman-teman ya yang nggak baru-baru banget sih tapi ya cukup baru sih namanya teman-teman karena baru tahun ini ya baru keluar dan juga masih fresh gitu ya dengan uh, gaya game yang cukup unik teman-teman ya jadi menurut gua sih keren sih keren keren Oke, jadi ini adalah variasi baru mungkin teman-teman kalau kalian yang uh, bosen gitu ya, dengan uh, FIFA Mobile, kalian bisa beralih ke game ini. Ya mungkin ya, tapi nggak bisa lihat uh, real uh, gamenya atau real game bolanya gitu. Tapi yang ditawarkan juga memang berbeda, teman-teman. Jadi ya, kalian boleh pilih aja. Kalau kalian mau yang aksi-aksi dengan animasi-animasi dan grafik keren, kalian bisa mainkan game ini. Tapi kalau kalian mau dengan uh, yang 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 klasik-klasik gitu ya, main-main bola sebenarnya bermain bola gitu, kalian bisa downloadnya FIFA Mobile. Sama-sama dari eSport teman-teman ya. Jadi logo, nama player dan juga logo uh, logo pemain, jersey dan sebagainya itu resmi dari FIFA karena eSport juga pemegang red dari uh, FIFA teman-teman ya. Oke, okay, mungkin gue akan coba shooting charge apa itu. Uh, tackle kali ya tackle nggak sih tackle oke okay. mudah-mudahan bisa ya uh uh gila kanti uh kanti sih kanti sih mengeri ya kanti sih mengeri sih power play uh oh, nggak tahu power play apa ya oke okay, dia bisa main otomatis nggak sih satu uh, dua nggak sih Oke, satu dua guys. Icardi Ah, lepas loh set bagus son bagus son son shooting dong son shooting gak sih son son shooting gak son oke kita pakai trik teman teman ya. kita langsung pakai ini set nah itu dia uh animasi keren gak tuh teman teman wah uh, mantep gak tuh temen. animasinya mantep ya lewat lah pp pp uh siapa tuh masuk teman teman ya. masuk coy seri teman-teman, nice sekali. Ya, itu dia teman-teman. jadi ya kira-kira seperti itulah teman-teman. semakin bagus uh, player kalian, semakin banyak trik atau semakin keren trik yang kalian uh, Equipkan gitu ya, kalian pasangkan di di player kalian maka semakin oke okay, gitu ya. oke, okay. wah. dapat nggak nih? dapet lah. masa dapet, ya kan? kita counter nggak sih? counter nggak sih? counter nggak sih? oke. Okay kita pakai ini nggak sih kita shoot enggak sih Tuh, ini dia shooting dari Son Hyun Min set bisa lah ini kali bisa ditepis ya kan enggak bisa lah bro. lepas teman-teman nice apakah akan gol apakah akan gol teman-teman gol sih teman-teman ah, nice sekali ya oh jadi kalau power play itu kita akan di boost ya pemain kalian akan di boost gitu ya, secara tenaga dari secara kekuatan dulu di boost dan ya. ini pada udah mau habis power playnya teman-teman nah ini udah mau habis nih power play gua nih jadi peningkatan itu sudah selesai ya nah gitu dia jadi ini kayak kayak ultimate gitu lah kalau power play itu kayak ultimate ya jadi semua semuanya di boost gitu coy jadi lebih lebih serem lah hmm, blokirnya kali ya apa nah, ini style block, oke okay lah. Mudah-mudahan dapat ya. Kalau kada dapat sih ya apalah. Hmm, bisa pipin gue lagi nih. Nice banget Kanti. Golo Kanti emang pemain-pemain keren nih. Golo Kanti ini pemain-pemain yang gua suka juga, teman-teman Oke, okay, ayo kita umpan Chai. Kita umpan ke Son Hyung Min aja kali ya. Set, bagus Son Hyung Min. Ada nah, ah, sekali kali dapat ya kan. Set, bagus Son Hyung Min satu dua sama siapa kalau gua kalau gua mau satu dua sama siapa teman teman ya bisa nggak ya syutingnya kali ya <laughs> Mumpung bagus ya kan mumpung son gitu yang bawakan ke syutingnya kali ya Set. bisa nggak lepas cakep cakep lepas nah kiper atau nih kalau dari jauh teman teman masuk lagi bro emerson hingin jadi ya gitu teman-teman semakin uh, trik ntar gua akan kasih tahu dong trik-trik apa aja yang bisa kalian masukkan ke dalam player kalian dan pilihannya seperti apa cara equipnya gimana ya ntar ya setelah pertandingan ini bro Oke okay, kita menang teman-teman walaupun dari segi rating gitu ya tidak disarankan untuk bermain tapi kan gua punya pemain yang lebih oke okay, mungkin jadi gua bisa menang coy. walaupun dengan penguasaan yang jauh banget berbeda teman-teman gua kalah dari penguasaan tapi dari segi efektivitas gua di atas teman-teman walaupun ini masih NPC ya kira-kira seperti itulah kira-kira antara akan kalian akan bermain game ini ya oke okay. baiklah 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 sip oke okay, ini gua dapat dapat poin, poin latihan yang bisa kalian gunakan untuk menaikkan meng mengupgrade pemain kalian ya baiklah ini ini kalau kita akan masuk ke dalam trik yang ada di game ini dan itu kalian bisa beli ya oke okay, ini ada kan ada pemain ya naikkan level pemain daftar pelatih naik level pemain atau perkuat atribut atau pelajari gerakan trik kalian bisa apa namanya kalian bisa apa namanya kalian bisa explore lah di situ ya nih pelajari gerakan trik ini banyak teman-teman ya kalian misalnya kordoa gitu karena kordoa kan masih punya slot kosong kan jadi gua akan tunjukkan kepada kalian coy nah ini dia jadi ini banyak banyak sekali ya kali di sini kalian gua ada blok kaki ratingnya A lalu ada stylist to hand blow ratingnya B dan sebagainya dan nah, ini berdasarkan kelangkaan ya berdasarkan kelangkaan jadi semakin bagus uh, semakin uh, kalau ratingnya A itu mungkin atau S gitu mungkin uh, triknya semakin juga berguna dalam in game teman-teman nah kalian bisa pilih aja dan untuk membuka kalian tinggal pilih lalu, lalu ada kalian harus juga bayar dengan ada ada biaya, ada biaya lah ada biaya yang harus kalian bayarkan kira-kira begitu oke gua punya tiba Cordova jadi gua akan save aja teman-temannya gua akan save uangnya karena sayang cuy mending gua pakai buat gacha-gacha ya kira-kira begitulah lalu apalagi tadi yang mau gue tunjukin ya eh, kalian ke manajemen tim kalian juga bisa menaikkan ya menaikkan level gerakan trik kalian coy kayak misalnya kan Son Hyung Min kan ini gerakannya nih floating insert tuh kalian bisa naikkan coy kalian bisa naikkan teman-teman ya tapi gua nggak sayangnya gua nggak punya equipment ya mungkin ada equipmentnya gitu ya gua atau tuh equipmentnya apa ya tuh nggak ada coy jadi gua mungkin ada barang yang bisa digunakan gitu ya Paling-paling yang bisa dinaikkan ya level pemainnya aja teman-teman kalian bisa naikkan level pemain kalian seperti ini contohnya ini revolusi gua nggak tau nih evolusinya jadi apa gitu ya, banyaklah hal-hal yang unik yang sebenarnya belum gua buka tapi gua penasaran untuk bukanya jadi gua akan coba untuk mainkan lagi teman-teman jadi, jadi kalau kalian, kalau kalian apa ya kalau kalian aduh, oh, ini streetnya nih oke sensibilitas tembakan, ini jago tackle, oke, wah uh, banyak pokoknya teman-teman Oke, okay, gerak-gerakan bisa lima son kayaknya lima atau tiga atau lima ya. Ini ya, gue punya tiga ya, tapi mungkin bisa dinaikin lagi, bisa di level bisa dinaikin lagi teman, teman ya. Ya, banyaklah faktor yang bisa kalian atau banyak hal yang bisa kalian ulik dari game ini teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja teman-teman untuk ya, game yang satu ini review game review singkat lah ya dari, dengan uh, game EA Sport yang baru ini namanya EA Sport Tactical Football. Jadi ini adalah uh, game atau variasi game bola lain selain dari FIFA Mobile yang bisa kalian mainkan dari besutannya EA sport teman ya oke kira-kira seperti itu aja teman-teman jadi kalian juga bisa mainkan liga ya kalian bisa bermain liga juga kalian bisa gaca-gaca jadi kalau kalian punya poin-poin kayak teknikal gitu kan bisa gacha kayak gini misalnya teman-teman kalian bisa pergi ke ini ke sini ke situ bukan sih bukan kayaknya guys maaf maaf ke mana nih ke sini kah gua lupa kok kok gua lupa guys kok gua lupa sebentar um, di mana kalau gua mau gacha gacha cuy oh bukan bukan di sana bukan di sana di sini cuy di mana di pemandu bakat nah ini dia. eh salah ini dia pemandu bakat ya kalian bisa gacha gacha di sini cuy kalian bisa beli beli pemain di sini ya jadi kalau kalian punya token token nah itu di save aja teman teman oke okay. tuh kan bisa save aja teman teman ya banyak lah yang bisa kalian gacha gaca gitu ntar cuy nah, ini nih Bundesliga atau kalian mau apa ini apa ini, Premier nih Premier League teman, -teman ya kita gacha aja kali ya satu ya oke okay. oh gunakan barang berikut untuk melakukan empat pandu bakat jadi kalian kayaknya bisa bisa banyak deh kayaknya bisa mas sekali 120 jadi mungkin kalau kecepatan berapa baru akan dapat garansi pemain bagus gitu ya kita coba oke okay, wow uh, ini pemain-pemain yang mungkin kalian bisa akan dapatkan teman-temannya 7% 30% 63% baiklah. Jadi kalian tabung-tabung aja teman-teman jadi untuk memperbesar kesempatan kalian untuk mendapatkan pemain bagus ya. Jadi sekian dulu aja teman-teman untuk review singkat dari EA Sport Technical Football Jadi, kalau kalian tertarik dengan game bola dengan animasi dan juga grafik yang oke okay, Yang di luar seperti biasanya gitu ya Kayak apa ya, kayak street football zaman dulu ya Kali yang ada animasi-animasi gitu ya Jadi kalian bisa langsung aja download dan mainkan game yang satu ini teman-teman Jadi kalau kalian suka dengan video ini, ya, kalian like Kalau nggak suka, dislike aja ya, kita berjumpa lagi di next video Silahkan subscribe ya, bye-bye